Sama-sama teken kontrak MNC Pictures, reuni Arya Saloka dan Amanda Manopo masih sebatas angan. Meski sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah cukup lama tamat, namun nama kedua pemeran utamanya masih sering dikaitkan. Bahkan, penggemar setia sinetron yang tayang di RCTI itu menunggu-nunggu Ikatan Cinta Season 2 demi Arya Saloka dan Amanda Manopo bisa reuni. Namun keinginan fans itu belum bisa terwujud hingga kini. Padahal diketahui, Arya Saloka dan Amanda Manopo saat ini masih sama-sama terlibat pekerjaan yang digarap MNC Pictures. Meski begitu, keduanya terlibat dalam dua proyek berbeda. Arya Saloka diketahui menjadi pemeran dalam proyek layar lebar film Lembayung. Film bergenre horor dan thriller itu merupakan proyek kerjasama antara MNC Pictures dengan Tiger Wong Entertainment. Bukan dengan Amanda Manopo, dalam film yang disutradarai Baim Wong itu Arya Saloka beradu peran dengan aktris Malaysia, Anna Jo Bling. Baim menilai, kehadiran Anna Jo Bling dalam film Lembayung akan memberi nuansa baru di dunia film tanah air. Selain itu, karakter wajah Anna juga dinilai cocok dengan peran yang dicari. Film Lembayung bakal tayang perdana pada 19 September 2024. Adapun Lembayung diangkat dari kisah nyata sebuah utas di akun X. Utas tersebut dikenal dengan judul, Jin Poligigi, dan ditulis tahun 2022 oleh Picha di akunnya Saturnus. Utas tersebut menceritakan tentang pengalaman mengerikan mahasiswa keperawatan bernama Picha dan Arum di sebuah rumah sakit di kota kecil di Jawa Tengah. Saat itu, keduanya menjalani kegiatan PKL di unit Poligigi. Awalnya, semua berjalan dengan baik, mereka mengerjakan tugas dengan lancar. Namun seiring waktu, Picha dan Arum justru mendapat teror mistis yang tak terduga. Sedangkan Amanda Manopo kini terlibat dalam sinetron garapan MNC Pictures berjudul Cinta Yasmin. Dalam judul sinetron Cinta Yasmin yang tayang di RCTI itu, Amanda Manopo dipasangkan dengan aktor Samuel Zilguin dan Kenny Austin. Kemunculan sinetron Cinta Yasmin RCTI yang dibintangi Amanda Manopo membuat nama Arya Saloka ikut tersorot. Penyebabnya, fans Ikatan Cinta masih berharap Arya Saloka dan Amanda Manopo bisa satu sinetron lagi. Namun, fans Arya Manda masih berharap kedua idolanya bisa satu layar kaca lagi. Penggemar punya harapan Arya Saloka diajak bergabung dalam sinetron Cinta Yasmin RCTI.